Selamat datang di channel Giri Bagus Bagaskara. Di video kali ini saya berada di daerah Bogor untuk mengunjungi destinasi baru, yaitu Curug Sawer Nambu. Ini apa ya? Seperti ini akses menuju Curug Sawer Nambu. Sepertinya udah dekat nih curugnya, karena suaranya sudah terdengar dari sini. Nah, sekarang saya menuju ke Curug Sawer Nambu. Masih di daerah Bogor, tapi saya nggak tahu di daerah mana, di kampung mana maksudnya. Nanti saya akan kasih informasi yang lengkap di video nanti, di pas sudah editing. Sekarang saya berada di atas Curug Sawer Nambu. Untuk menyeberang sungai ini saya harus berhati-hati. Saya berada di Curug Nambu atau Curug Sawer Nambu yang berada di Bogor. Tadi saya lewat atas sana nyebrang dan itu tidak ada jembatannya. Jadi kita harus ekstra berhati-hati untuk melewati, untuk menyeberangi bagian atas itu. Nah, itu dia aksesnya. Ini tempatnya buat ngecamp ya. Tempatnya buat ngecamp emang bisa banget malan. Soalnya namanya juga Nambu Camping Ground. Inilah Curug Sawer Nambu yang berada di Bogor. Pengunjungnya ya anak-anak, bocah-bocah seperti ini. Kayaknya anak-anak yang tinggal di sini loh. Itu lumayan lengkap fasilitasnya. Di sana ada toilet, saung. Nah, di atas sana itu musola kalau nggak salah. Iya, musola. Nah,
Tapi di sini nggak ada tukang jualan makanan atau minuman ya. Di sini tuh wisatanya sudah ditata dengan rapi. Jadi bagus ini buat untuk pengunjung. Di sini ada musolanya. Inilah Curug Sawer Nambu yang di belakang saya. Banyak anak-anak yang lagi berenang, bermain air. Musola yang ada di wisata Curug Sawer Nambu. Ini ada musolanya. Fasilitasnya cukup lengkap di sini. Ini adalah aliran dari Curug Sawer, tapi ini di bagian atas, yang bawah di sana noh. Curug Sawernya ke bagian bawah. Tadi saya dari bawah, ternyata ada jalan di sini. Kalau Anda tidak berani lewat sana, di sini juga ada.
Airnya dingin banget. Ini aksesnya. Selain lewat akses pertama tadi, bisa lewat sini, nembus ke jalan tadi juga, ngelewatin hutan bambu.